Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Mami Yes. Oke, kali ini kita akan berbagi informasi tentang bagaimana caranya untuk mengetes sebuah dinamo starter. Jadi kita ingin mengetes dinamo starter ini masih bekerja dengan baik atau tidak. Ya, jadi kalau teman-teman habis membeli dinamo starter bekas copotan misalkan, ingin dites masih bagus atau tidak kerjanya, itu caranya mudah. Jadi bagaimana caranya, kita tinggal siapkan satu dinamonya, yang kedua siapkan baterai atau siapkan aki, ya aki 12 volt yang setrumnya masih bagus ya. Kemudian kita memerlukan 3 buah kabel yang untuk positif, biasanya berwarna merah ini, kemudian kabel negatif yang berwarna hitam biasanya, dan satu lagi kabel penghubung, terserah warnanya mau apa. Panjangnya sebenarnya ini terlalu kepanjangan, jadi sejengkal saja sudah cukup karena untuk menghubungkan dari terminal ke terminal. Lalu bagaimana caranya untuk membuat rangkaian untuk ngetes ini? Jadi mari kita coba untuk kita rangkai dan kita coba untuk ngetes. Kita pasang kabel positif dari baterai ke sini mas, ini terminal di switch starternya yang ini ya. Nah, ini di sini nih. Nah, ini kita pasang ya. Biar kenceng nih ya. Usahakan sudah kenceng ya. Kemudian yang negatif ini kita pasang di body. Jadi di body ini, karena saya enggak bawa kunci ini seadanya ya, tapi nanti insyaallah bisa nih. Yang penting kenceng ini ya. Jadi yang penting kenceng ini saya ikat di sini. Nah, ini saya ikat di sini. Ya. Nah, ini insya Allah nanti kenceng wis lah. Jadi ini saya ikat di sini biar kenceng. Ya. Ini untuk menunjukkan saja bahwa ini ke body gitu ya. Nah. Ini ada gini. Ya. Nah. Pastikan ini sudah kenceng. Sudah kenceng semua. Kemudian ini ada terminal lagi, ini dua. Ini terminal lagi ya. Yang satu ini nanti untuk ngetes bendiknya, starternya ini mau maju apa enggak. Jadi mau maju sambil muter ya. Kalau hanya ngetes putaran saja, hanya ini dikaitkan dengan ini. Coba kita lihat sekarang. Kalau dinamo ini masih bagus, nanti pasti akan muter sambil maju ke sana. Nah, ini begini misalnya nih. Ini di sini diperjelas ya. Ini kita lihat. Kalau dinamo masih bagus, nanti maju berputar sambil apa namanya maju sana. Nah tuh, nah ya, jadi nah itu. Berarti ini dinamo kondisinya masih bagus, caranya begitu. Nah, ini cara ngetes dinamo masih mau maju digunakan untuk starter, masih top jereng ya, jadi top jereng masih bagus sekali. Lihat sekali lagi saya coba. Nah, kemudian kalau yang ini hanya sekedar memutarkan saja, jadi tidak maju. Ini kita cek lagi. Nah, ya, ini tidak maju kalau ini. Hanya untuk ngetar mutar saja. Kalau ini maju, lihat sekali lagi. Nah, ini ya. Nah itu ya. Jadi begitu teman-teman, mudah sekali untuk ngetes dinamo starter. Apabila teman-teman beli dinamo starter yang masih dari pasar luak misalkan, bekas ya, bekas pakai, itu bisa dites dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk bisa mengetahui dinamo ini masih bagus atau tidak digunakan di mobil teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Begitu mungkin tutorial yang bisa saya sampaikan pada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih subscribe-nya, terima kasih like dan komennya, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa
diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.